Oke guys, balik lagi di channel gue, dan di sini kita bakal melanjutkan Dawnbreak Origin-nya kemarin yang bilang game RPG offline. Karena kita udah sampai kita di chapter 1 sampai stage 5 kalau nggak salah. Sekarang kita lanjut ke stage 6. Lanjut aja biar cepet ya. Habisin habis banyak waktu. Kita langsung aja masuk ke gamenya. Star. Kita pakai yang tombak ini aja, nggak apa-apa. Langsung aja, let's go. Oke, masih loading. Let's go. Jangan lupa mainin kombonya guys. Nice. Enak loh sejauh itu. Nice. Animasinya sih bagus banget ya. Aduh, langsung bos nih. Dari cara ngomongnya sih udah, ini game yang bagus banget buat wibu ya. Kayak para wibu langsung mainin. Kok restart? Sorry. Kita keluar ya guys. Salah. Kita lanjut ke stage 7 ya berarti ya. Kayaknya lebih asik pakai yang ini deh. Kita pakai ini aja. Buat stage 7 kita pakai yang ini. Tapi bukan berarti gue nggak suka sih. Cuma gimana ya? Kurang aja gitu rasanya. Tuh, ini mah demik areanya tuh banyak banget. Hampir semua kombonya dari karya kayak. Nice. Gila guys, dari karya terus. Oke, langsung. Ini dia bosnya. Oke, kita bakal lanjut ke stage selanjutnya ya. Ini udah stage 8 sih.
Ntar lagi kita bakal sampai ke akhir chapter satu ya. Ini kalau bisa kita selesaiin dua chapter sih, langsung chapter 2 nya kita selesaiin juga. Nah kemarin kita mabung kan gara-gara videonya kelamaan gitu. Lanjut ke tempat bosnya guys. Satu tebasan guys. Ketemu cok mereka bertiga ceritanya nih. Dia lupa nama namanya sendiri cuy, yang cewek nih. Tomoko-ku. Nande? Ore ga mabou. Demo banyak banget omongannya cuy. Silakan yang mau baca omongannya mainkan gamenya lalu baca ya guys ya. Baru gua enggak rugi lah mainin game ini. Buat apa? Buat menghilangkan kebosanan, ngisi waktu luang. Lumayan, cok. Jadi kita ke panel chapter di panel stick di chapter 1. Kita pakai ini lagi aja. Soalnya gue suka cuy yang pedang ini. Kombonya tuh enak. Let's go. Langsung bos kah? Inore. Naruhodo. Sore wa. Mate. Oi, oi. Ore wo shinjiro. Ini kayak anime banget ya ngomong-ngomongnya gak bakal dipanggil. Lebih gampang jadinya menghindarnya. Thank you.
Lumayan sakit tuh dia. Berarti sekarang kita masuk ke chapter 2, guys. Oke, kita tunggu dulu loadingnya. Sebelum masuk ke chapter 2, kita benerin equipmentnya dulu ya. Kita upgrade skillnya dulu ya. Sabar, tunggu dulu ya. Oh, udah habis kah? Oke. Ini equipmentnya juga kita baruin dulu. Ini karena ya semua equipment masuk di tempat yang sama, jadi kita sesuaikan ya guys ya, jangan sampai nanti yang ini pakai pedangnya si ini pakai tombaknya ini, jadi jangan sampai kayak gitu guys, sesuaikan sama equipmentnya gitu. Oke, ini chapter 2 kita langsung aja. Let's go. Sekarang kita pakai ini coba ya. Anis. Luke. Ore wo shinjiro. Dame desu. Dare da? Suara ceweknya sih lumayan ini ya. Lumayan bikin kebayang. Aduh, suaranya sih imut banget ya. Kalau ini kombonya yang bagus tuh ya ini guys. Terus aja pencet A nya sampai akhir tuh. Atau enggak 4 kali tuh baru yang biru kayak gini. Ini bagus nih. Sakit lah waktu. Bahasan tomboknya sih jauh banget ya. Gila. Animasi bahasan tombok sih bagus banget ya. Hey,
Kita lanjut ke chapter 2 stick 2 guys. Tadi kita dapat bintang 2 tapi ini gue cuma fokus sama jalan ceritanya aja. Jadi buat bintang 3 nya nanti lah ya. Oke lanjut. Kita coba pakai si ini deh. Kasian cuma gak kepake soalnya. Jadi gak masalah kita pakai sekali ya. Kalau ini kita pakai, kita ngedesnya ke belakang guys. Karena dia kan jarak jauh. Kalau yang sebelumnya kan, kita berusaha buat ngedes ke depan. Kita ngedesnya ke belakang guys. Dari sini gue tenang gitu. Oke. Dok ini guys dari sini. Setiap udah jurus langsung ya, setiap udah combo langsung ngedes guys. Karena kita harus jarak jauh, kalau enggak ya pasti kena ini lah, kena damage. Keluar cok ini maksudnya bosnya. Udah makan dia juga jarak jauh cok. Aduh bintang 2 lagi. Oke guys, sampai sini dulu aja videonya karena seperti biasa takut videonya kepanjangan, jadi kita sampai sini dulu. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di like juga kalau bisa. Dan terima kasih, dan juga kalau kalian gabut tolong ditonton juga video kita yang lain gitu. Terima kasih. Bye bye.